Nika Ardila, tragis di puncak popularitas. Raden Rara Nika Ratnadila Kusnadi atau dikenal dengan Nika Ardila, lahir di Bandung pada tanggal 27 Desember tahun 1975. Sejak kecil, Nika sudah menunjukkan bakat menyanyi dan aktif dalam kegiatan seni. Pada usia 10 tahun, Nika sudah mengikuti berbagai festival musik dan meraih prestasi. Pada tahun 1986, Nika merilis single pertamanya berjudul Lupa Diri. Dua tahun berikutnya Nika gagal merilis album perdana dikarenakan usianya yang masih belia. Pada tahun 1989, Nika bergabung dengan proyek Ki Records dan merilis album debutnya, Seberkas Sinar. Album ini mengantarkan Nika pada kesuksesan besar dan menjadikannya salah satu penyanyi rock wanita terpopuler di Indonesia. Nika juga memulai karir aktingnya dengan membintangi film Gadis Fotomodel pada tahun 1989. Nika menggunakan beberapa nama panggung sebelum akhirnya dikenal sebagai Nika Ardila. Nika dikenal dengan gaya musik rocknya yang energi. Sejak album perdananya di tahun 1989, Nika Ardila menjadi artis papan atas. Ia dikenal sebagai artis multitalenta, mengikuti jejak Cut Irna dan Nicky Astria. Sebelum album perdananya sukses, Nika sudah terlibat di film, model, dan show di seluruh Indonesia. Di tahun 1990, album Bintang Kehidupan terjual 2 juta kopi dan mengantarkannya pada dominasi di dunia musik Indonesia. Pencapaian yang diraih dengan gemilang diantaranya, terpilih sebagai gadis sampul favorit, jadwal konser yang padat, aktif sebagai bintang iklan dan foto model. Membintangi sinetron berjudul None, Arahan Putu Wijaya, dan tampil apik dalam sebuah film terlaris berjudul Kabayan, bersama aktor kawakan Didi Petet. Nika meninggal dunia dalam kecelakaan tragis pada tanggal 19 Maret tahun 1995 di Bandung, di usia 19 tahun. Saat itu, di pagi buta, Nika Ardila bersama manajernya Sofiatun, meninggalkan diskotik Polo di kawasan Jalan Asia Afrika Bandung. Mobil Nika menabrak pagar beton bak sampah di Jalan R.E. Marta Dinata. Nika mengalami luka parah di kepala dan dada. Ia dinyatakan meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Penyebab kecelakaan berawal dari sebuah mobil di depan Nika melaju pelan. Nika berusaha menyalip mobil tersebut. Dari arah berlawanan muncul mobil TAF yang melaju kencang. Nika membanting setir ke kiri untuk menghindari mobil TAF tersebut. Mobil Nika menabrak pohon dan terpental menabrak pagar beton. Beredar isu, Nika mengendarai mobil dalam keadaan mabuk, namun dibantah keluarga dan saksi. Hasil visum polisi menunjukkan tidak ada alkohol dalam tubuh Nika. Nika tidak menggunakan sabuk pengaman saat kejadian. Tentunya kematian Nika menggemparkan dunia hiburan Indonesia. Ribuan penggemar mengantar Nika ke peristirahatan terakhir. Nika masih produktif mengeluarkan album meskipun sudah tiada. Ia menjadi satu-satunya artis yang selalu diperingati hari lahir dan kematiannya. Nika Ardila adalah sang legenda, pergi meninggalkan kenangan indah bagi para penggemarnya. Ia akan selalu dikenang sebagai penyanyi berbakat dan ikon musik Indonesia. Kematiannya yang tragis di usia muda tak menghentikan pengaruhnya yang besar. Bahkan hingga kini, Nika Ardila masih hidup di hati para penggemarnya dan mewarnai ruang publik dengan berbagai cara. Ribuan orang melakukan ziarah ke makamnya, baik di hari biasa maupun di tanggal kematian dan kelahirannya. Poster-posternya masih menghiasi kafe, bis, TV, sekolah, dan berbagai tempat lainnya. Nika Ardila seolah menjadi bukti kegemilangan budaya pop Indonesia. Makamnya selalu ramai dikunjungi oleh para penggemar dari berbagai kalangan. Kematiannya masih mampu mengisi ruang-ruang publik hingga saat ini. Nika Ardila memiliki bakat musik yang luar biasa. Suaranya yang merdu dan kemampuannya dalam membawakan lagu, membuatnya menjadi salah satu penyanyi terpopuler di masanya. Nika Ardila dikenal dengan kepribadiannya yang unik. Ia tak takut untuk tampil beda dan selalu berani untuk menunjukkan jati dirinya. Kematian Nika Ardila yang tragis di usia muda membuatnya semakin legendaris. Ia meninggal di puncak karirnya dan meninggalkan banyak kenangan indah bagi para penggemarnya. Nika Ardila adalah bukti bahwa musik memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia tak hanya menghibur para penggemarnya, tapi juga menginspirasi mereka untuk menjadi diri mereka sendiri. Tak heran jika Nika Ardila masih hidup di hati para penggemarnya dan akan selalu dikenang sebagai salah satu legenda musik Indonesia. Tak lama setelah kematiannya,
Nama Nike justru semakin menjulang. Publik masih terus membicarakan Nike Ardila. Majalah Asia Week bahkan menafsirkan Nike dalam sebuah kalimat satir, "In death she soar," atau "dalam kematian dia melambung." Setiap tahun, ribuan penggemar yang tergabung dalam Nike Ardila Fans Club melakukan ritual khusus pada tanggal 19 Maret sebagai tanggal kematiannya, dan tanggal 27 Desember sebagai tanggal kelahirannya. Mereka berziarah ke makam Nike di Ciamis dan mengadakan acara mengenang sang legenda. Seperti memutarkan film dan menyanyikan lagu-lagunya, para penggemar juga sering bersilaturahmi dengan keluarga Nike dan bahkan menggunakan panggilan sayang, Mami, kepada Nining Ningsihrat, Ibunda Nike. Sebagai bukti penghormatan dan kecintaan penggemar, sebuah museum didirikan di Jalan Soekarno-Hatta Bandung. Di sana, tersimpan semua barang-barang Nike, seperti pakaian yang dikenakannya saat kejadian dan replika kamarnya. Penggemar Nike tak hanya mengenangnya melalui ziarah dan museum. Di Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, didirikan rumah makan Nike Ardila oleh Muhammad Takdir, salah satu penggemar berat Nike. Rumah makan ini bahkan telah membuka cabang di Makassar, Sulawesi Selatan. Setiap harinya, rumah makan tersebut memutarkan lagu-lagu Nike dan menjadi tempat berkumpul para penggemar Nike di Sulawesi. Hampir semua album rekaman lagu-lagu Nike berhasil memperoleh penghargaan, terutama dari segi penjualan. Dalam rentang waktu yang singkat, dia berhasil mengembangkan popularitas dan fanatisme penggemarnya. Bahkan melampaui penyanyi terkenal yang sudah berkiprah puluhan tahun. Setelah 23 tahun kepergiannya, musisi Melly Goeslaw merilis lagu Bintang di Hati yang menceritakan kisah persahabatan sejati dengan Nike. Lagu tersebut menjadi soundtrack film Dancing in the Rain dan sinetron Samudra Cinta. Nike Ardila adalah bukti bahwa musik memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia tak hanya menghibur para penggemarnya, tapi juga menginspirasi mereka untuk menjadi diri mereka sendiri. Tak heran jika Nike Ardila masih hidup di hati para penggemarnya dan akan selalu dikenang sebagai salah satu legenda musik Indonesia.